Kembali lagi di Make Video, ketemu lagi dengan aku Tasya. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tips gimana caranya mengetahui lokasi seseorang melalui akun Facebook kita. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui teman, saudara ataupun pacar kita, nah biasanya kan kita penasaran di mana sih lokasi pacar kita sekarang. Nah, langsung aja kita ke videonya, gimana cara mengetahui lokasi seseorang melalui akun Facebook kita. Let's go. A few moments later. Tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar mengetahui aku upload video apa aja. Dan jangan lupa follow Instagram aku @amelia_tasya. Nah, pertama kita langsung aja buka akun Facebook kita. Nah, tentunya kita sudah mempunyai akun Facebook dan di sini kita pilih garis 3 yang ada di atas. Dan di sini sudah bermunculan menu-menu Facebook banyak banget. Dan di sini kita pilih teman di sekitar. Lalu kita aktifkan. Nah, di sini sudah bermunculan teman-teman yang ada di sekitar kita maupun yang ada di jarak jauh ataupun yang masih ada dalam perjalanan. Nah, di sini Facebook menjabarkannya secara detail banget. Seandainya kita ingin mengetahui lokasi pacar kita, teman kita atau keluarga kita, dia sedang berada di mana ataupun dia sedang melakukan perjalanan, dan di sini kita bisa melihatnya. Nah, di sini contohnya teman yang ada di perjalanan, yang ada di daerah lain, seperti itu. Jaraknya berapa kilometer dari kita gitu. Di sini kita bisa melihatnya secara detail. Nah, caranya gampang banget. Kita ingin mengetahui lokasi seseorang, dia sedang berada di mana, kita bisa melihatnya melalui akun Facebook kita dan Facebook teman kita. Nah, di sini teman yang melakukan perjalanan tuh. Nah, seandainya kita ingin mengetahui lokasi pacar kita gitu, biasanya kan kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal cari aja Facebook kita, dan lalu kita cari di sini nama pacar kita, apakah dia ada di perjalanan atau dia ada di daerah mana, kita bisa mengetahuinya lewat Facebook ini. Nah, simple banget dan mudah banget juga caranya, seandainya kita kan penasaran gitu. Biasanya kan kayak gitu, seperti. Nah, di sini seandainya kita tidak menemukan nama teman kita ataupun pacar kita ataupun keluarga kita, di sini kita bisa mencarinya di kotak pencarian, cari teman di sekitar. Kita bisa menuliskan namanya. Seandainya kita mau mencari siapa, kita tinggal tulis namanya di situ. Nah, lalu kita cari, nanti dia akan muncul sendiri. Nah, oke, seperti itu caranya melihat lokasi seseorang. Nah, oke, itu tadi caranya mengetahui lokasi seseorang melalui akun Facebook kita. Caranya simple, mudah banget, dan gak usah khawatir sekarang gimana sih, apa seandainya pacar kita dia bilangnya di rumah, ternyata dia lagi ada di perjalanan. Nah, sekarang gak usah khawatir, gak usah apa mudah dibohongin atau gimana, langsung aja kita cek menggunakan akun Facebook kita. Nah, seperti itu tadi caranya. Makasih yang udah stay di video aku, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa like dan share video ini ke sosial media yang kamu punya. Not together after everything that we've been through. Sleeping up my-